Ya, kita lihat burung berterbangan di depan kamera, melintas, dan suaranya bukan main. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah bersama Hadi Susilo Arifin. Saat ini kami baru saja usai sholat Id di rumah. Dan kita sambut Idul Fitri pada tahun ini semua dengan social distancing. Karena itu kita tetap berada di rumah. Dan kita nikmati pagi yang cerah dengan suara burung-burung dari pekarangan. Indah sekali dan sangat merdu. Mari kita masuk. Selamat datang di kediaman Hadi Susilo Arifin. Kita sambut Idul Fitri pada hari ini. Mari kita masuk dan kita nikmati kue lebaran yang ada di sini. Dan tadi kita sholat Id di ruang serbaguna di Japanese Room, yang juga memang sehari-hari kita gunakan juga untuk musola, dan satu bulan kita lakukan tarawih di musola ini. Tadi kita usai foto bersama di teras samping. Alhamdulillah, cuacanya sangat cerah dan kita bisa melihat matahari yang bersinar dengan hangat, cerah ceria pada 1 Sawal 1441 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Mei. Dan kita coba masuk ke ruang Jepang di mana tadi kami melaksanakan sholat Id bersama di sini. Dan kita lihat, kita bisa mendengarkan waktu pagi hari tadi suara gemericik air. Gemericik air di depan Japanese Room atau kita sebut dengan wasitsu. Alhamdulillah. Dan kembali cuaca ini sangat cerah sekali ya. Cuacanya bagus sekali dan kita lihat ke pekarangan samping. Mungkin beberapa saat lagi burung-burung akan berkicau. Kita tunggu saja. Bersama Hadi Susilo Arifin, pekarangan depan, pekarangan samping, dan sekarang kita berada di pekarangan belakang. Lihat mataharinya ya. Sebelum saya akhiri, saya pikir kita bersama-sama menikmati udara yang cerah ini di hari lebaran 1 Sawal 1441 Hijriah. Sampai ketemu lagi dengan Hadi Susilo Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.